Apabila yang sepuh merasa tidak kuat, Kakung Uti bisa istirahat di sini. Betul. Kakung dan Uti bisa istirahat di sini, nggak perlu jalan-jalan. Betul. Tolong, lah. Mati. Nah, yes. Oke. Mati. Persiapan nomor 3. Iya. Ayo Bu, jalan Bu. Oke. Silakan, boleh beda-beda sama Mas Wali. Ada. Wah, mantap. Mantap. Sekali lagi, mana pendukungnya para suaranya semangat ya, boleh. Arai nomor berapa? Oke. Ya. Wis kepae nonton iki lho iki. Iya Bu, hati-hati semangat semuanya. Boleh lah mereka kembali ke Bandi, satu Bu semuanya boleh. Oke, selamat pagi. Lanjut berjalan. Salamannya nunggu. Nanti salamannya nunggu. Jadi ini WA saja ya. Jadi. Yep.
Tahan Pak, ada sini Pak. Foto presidennya siapa Bapak Ibu? Untuk DPRD Kota? Untuk Provinsi? Untuk DPR RI? Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, ramah-tamah dan kalau yang ingin menggodur, kami ucapkan terima kasih. Semoga sampai di rumah selama tidak ada yang apapun. Monggo untuk musik kami persilakan untuk melanjutkan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang untuk tampil, kami persilakan. Iya, masih lanjut bersama kita di sini. Nunggu, sudah kini di sosial media. Tidak diatur sehingga tinggal bagaimana etika untuk memimpin Solo itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya belum tahu jadi wakil wali kota apa enggak, juga aku mundur kok. Mestinya kalau fraksi sudah menyampaikan seperti itu, jadi pertimbangan lah bagi Mas Gibran. Kalau tugas Pak Teguh sendiri seperti apa Pak sebenarnya untuk wakil kalau Pak Teguh sementara ini juga tugasnya juga bagus, karena kan tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, harus menunggu. Itu loh. Artinya dari bisa menghambat nanti jalannya pemerintahan. Kemarin kan juga dikeluhkan soal perda yang belum ada perwalinya juga. Ya? Kemarin kan juga dikeluhkan perda yang belum ada perwalinya karena belum ada perwalinya, tidak ada yang bisa membuat. Nah, karena kebijakan tetap ada di tangan Pak Wali. Dari PDI sendiri nanti tetap akan mengawal seperti apa Pak? Oh iya, kita akan mengawal pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Biarpun ini dua tidak PAD-nya tidak tercapai, nah ini harus cari solusi yang sebaik-baiknya. Nah, bagaimana fokus untuk ngurus pemerintahan itu? Artinya yang kekurangan yang 2023 jangan sampai terulang lagi ya, di 2024. Okay. Matasun baru di...